Ini lempernya juga sudah dimasukkan ke dalam kardus, bro. Nah ini cantik-cantik sekali. Nanti mungkin jadi juga jadi dua kardus, bro. Biar tidak terlalu penuh nanti. Ini juga 150 biji lemper. Jadi kalian kalau mau pesan bijian seperti ini juga bisa, bro. Nggak perlu harus satu box, nggak perlu. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya, bro, agar channel kita bisa berkembang. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian semua bisa melihat video-video kita yang lain. Dan yang paling penting, tetap utamakan tonton video kita sampai selesai ya. Assalamualaikum, bro. Jumpa lagi dengan Agung Jepen Vlog. Hari ini kebetulan kita dapat pesanan 450 snack, bro. Dimana itu 150 lemper, 150 sosis solo, dan 150 roti kukus, bro, kukus coklat. Jadi kita tidak perlu lembur, bro, tidak perlu lembur malam, bro, karena dia antarnya sore, bro. Jadi kita pagi ini udah mulai bikin, bro. Ini, bro, ini 150 biji roti kukus, bro. Jadi hari ini nanti ada total 450 snack, tapi tidak dimasukkan dalam kardus. Jadi dia mintanya bijian gitu aja, bro. Jadi per biji itu per jenis itu 150-an. Nanti ada 3 jenis, bro, yang diminta. Nah, ada risol sayur, ada lemper juga. Jadi 150-an totalnya 3 jenis snack. Terus 50 roti kukus warna coklat. Jadi pelanggan kita mintanya warna coklat, rasanya coklat, bro. Ini prosesnya solo udah mulai dingin nih. Ini sama mama udah mulai dibungkus ini. Ini cabenya ada dipotong ini biar rapi ya. Ini sosis solonya. Nanti sosis solonya juga 150 biji, bro. Nah ini sosis solo. Gemuk-gemuk, padat-padat isinya. Jadi daging ayamnya banyak sekali ini di dalamnya. Tidak perlu ayamnya. Tetap kualitas rasa tetap kita jaga, bro. Nomor satu ini, bro. Nanti habis ini langsung dibungkus masuk ke dalam kardus. Jadi yang pesen tidak minta di per box, jadi mintanya bijian nanti di box di sana sendiri, bro. Nanti kita tinggal nunggu lempernya, bro, ya. Ini lempernya ada selesai, bro. Masih hangat ini, sama mama masih didinginkan dulu biar dingin, nanti baru dibungkusin. Ini ada beberapa yang masih hangat ini, yang separuh udah dibungkusin, bro. Nah ini nanti kalau udah dibungkusin jadinya cantik banget, seperti yang bungkus ini. Nah ini ya, ini yang udah dibungkusin, bro. Cantik-cantik kan warnanya, hijau pupus. Ini menggugah selera makan nih, warna hijau itu. Nah ini banyak sekali, bro. 150 biji lempernya juga, bro.
Jadi total untuk hari ini nanti 450 biji ya. 450 biji, 150 lemper, 150 sosis solo, 150 roti kukus coklat. Nah, nanti agak siang atau sore mungkin baru diantar tuh. Nah, ini cantik-cantik lempernya. Ini ibu-ibu, mama ini bukunya juga cantik sekali, bro. Seperti ada daunnya ini modelnya. Ini, bro. Ini sama mama itu modelnya seperti pita atau seperti dasi kupu-kupu tuh, Pak, bro. Ini dari sampingnya kelihatan. Nah, kancah. Ini cantik sekali, bro. Ini lampernya juga sudah dimasukkan ke dalam kardus, bro. Nah, ini cantik-cantik sekali. Nanti mungkin jadi juga jadi dua kardus, bro. Biar tidak terlalu penuh nanti. Ini juga 150 biji lemper. Jadi kalian kalau mau pesan bijian seperti ini juga bisa, bro. Tidak perlu harus satu box, tidak perlu. Ini roti kukusnya ada mulai dimasukkan kardus, bro. Jadi nanti sama pelanggan kita dibungkus sendiri di kardusnya di sana. Dia cuma misalnya bijian ini. Nih, rapi sekali ya. Nyepur-nyepur ini, bro. Nyepur-nyepur ini, mekroknya bagus sekali. Ini jadi ada dua kardus atas bawah ini. Nanti ini ibu-ibu masih membungkusi lempernya. Ini, bro, sudah kita masukkan mobil, tinggal mengantar ke customer kita, bro. Ini udah ada berapa kardus ini? Cuma 5 kardus, bro. Ini nanti ada bonusnya buat pemasangannya, bro. Jadi hari ini down 4 waktu, pesanan 450 stek. Jadi 150 sosis solo, 150 lemper, 150 roti kukus coklat. Semoga berkah buat saya dan pemesan kita atau customer kita, bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita antar ke pemesan kita.